Assalamualaikum. Hai teman-teman, aku Nisa. Jadi hari ini aku pengen kasih tahu ke kalian skincare routine aku yang setiap hari aku pakai ini. Jadi untuk sebelumnya aku juga udah pernah buat, yaitu make up routine aku ya guys. Jadi buat kalian yang belum nonton, nonton sekarang ya. Yang ini dia teman-teman, yang ini videonya, nanti ditonton ya. Oke, nah sekarang aku pengen kasih tahu ke kalian skincare routine aku ya. Ini skincare bukan make up ya guys. Daripada kalian penasaran, langsung aja yuk kita mulai ke videonya. Tapi sebelum videonya aku mulai, seperti biasa nih, kalian jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe. Jadi langsung saja kita mulai ke videonya yuk. So let's get started. Pertama-tama pencuci muka atau pencuci wajah, facial foam. Biasanya itu aku pakai mereknya tuh Emina. Ini dia guys. Nah ini tuh Bright Stuff yang whip cream. Soalnya ini tuh busanya banyak, aku lebih suka yang ini ya guys. Ini yang whip gitu kan. Bisa buat mencerahkan muka juga menggunakan ini ya guys. Ini, oh ya, skin ini bisa digunakannya tuh untuk kalian yang umurnya udah 13 tahun ke atas ya teman-teman, yang remaja-remaja gitulah. Ini ya guys, pakai ini. Aku suka banget pakai ini, soalnya emang bikin mencerahkan wajah, busanya banyak, juga wangi banget loh. Oke guys, jadi aku tadi udah pakai sabun cuci mukanya. Aku pakai sabun cuci muka itu setiap abis mandi ya guys. Jadi aku gak bakal pakai ini karena aku tadi udah mandi juga ya guys. Kedua, kalau sudah cuci muka, aku biasanya pakai lip balm dulu ya guys. Aku pakai lip balm tuh mereknya Wardah. Ini tuh Fruity Sheer Lip Balm. Ini ya guys, warnanya pink. Ini Wardah ya guys. Ini kalau kita buka, ini nanti juga bakal warna pink kok. Nih, kita pakai ya. Ini ya guys, lip balm ini bisa melembabkan bibir ya teman-teman. Ini ada warnanya, kalian mau pakai ke sekolah juga gak apa-apa karena untuk melembabkan bibir, cuman ada warnanya pinknya, gak terlalu pink-pink banget ya guys. Oke, yang selanjutnya aku biasanya pakai toner. Tonernya itu juga untuk muka kalian yang banyak jerawatnya juga bisa mengempeskan jerawat ya guys. Oke, jadi aku biasanya pakai ini. Ini skincarenya itu dari Pigeon Tints ya guys. Jadi ini tuh Acne Ranger Toner. Jadi ini tuh untuk yang muka kalian berjerawat bisa ya guys. Ini dia pakainya. Dikocok dulu ya guys sebelum itu. Yang seperti ini ya guys, warnanya hijau. Ini dia. Oke guys, jadi toner ini itu tuh 0% alkohol ya guys. Jadi muka kita tuh nanti gak ada alkoholnya di muka kita. Ini 0% alkohol ya guys di sini. Lalu di sini juga kayak membantu melindungi kulit dari iritasi gitu. Dari iritasi ringan dan kemerahan yang diakibatkan oleh jerawat ya guys. Jadi ini ngebantu banget buat kalian yang bener-bener jerawat. Kayak aku tuh, enggak, aku gak banyak. Cuma maksudnya pakai ini ya guys. Oke, sekarang kita pakai kapas ya guys. Ini kapas. Oke guys, ini aku ambilnya banyak. Nah, satu. Nah, ini juga satu kalian belah ya guys, biar gak banyak makan toner. Widih. Oke guys, jadi ini kita pakaiin yang di sebelah sininya ya guys. Bukan yang banyak bulu-bulunya, tapi yang di belakangnya sini yang rata. Banyak bulunya guys. Oke, kita udah tadi udah dikocok ya guys. Sekarang kita buka. Mana? Nih. Oke
sudah cukup banyak ya guys. Sekarang kalian pakai di seluruh wajah kalian yang ada jerawat, yang ada jerawatnya itu ditap-tap aja ya guys, biar enggak sakit gitu. Aku pakai ya guys. Pakai ini dingin. Jangan kena mata juga ya guys, kan takutnya perih. Meskipun gak ada alkoholnya, tapi takut perih, merem aja kalian. Jadi, ini kita tunggu kering dulu ya guys, soalnya masih rada basah. Kalian kipas-kipas aja dulu, kipas-kipas. Pakai kipas yang dulu bisa, atau kipas manual, tangan gini juga gak apa-apa. Ini juga keringnya cepet loh guys. Itu toner bentuknya air ya guys, jadi cepet banget nyerap di muka. Jadi makanya ini cepet banget nyerapnya guys, jadi keringnya juga cepet. Sekarang lanjut ya, jadi skincare selanjutnya yaitu aku pakai pelembab muka. Sehabis menggunakan toner itu pakai pelembab muka atau kayak moisturizer gitu ya. Aku tuh pakai merek Pigeon Tints juga. Tarah, ini dia teman-teman ya, yang ini. Jadi aku pakai ini sehabis aku menggunakan toner yang tadi ya. Aku pakai pelembab moisturizer ini ya guys. Ini ya. Yang Pigeon Tints, ini dia moisturizer. Ini kecil ya guys, ukurannya yang kecil, ada yang besar juga. Ada yang benar-benar besar gitu, kayak ukurannya besar gitu. Ini yang kecil, kita pakai ya. Ini kayak kita coba deh guys. Kita pakai lagi. Aku belum pencet loh. Sudah. Sekarang kita kirimnya lagi. Jadi mana aja lah. Kita aduk-aduk ya guys. Kita aduk-aduk. Kita ratain pakai dua tangan. Banyak banget ya sebenarnya. Nanti berarti harus nunggu kering dulu ya guys. Ini karena nggak bersifat air, ini kayaknya keringnya lama. Ini nanti kita tunggu aja keringnya guys. Oke guys, jadi ini udah kering ya guys. Selanjutnya aku biasanya tuh pakai ini ya guys. Ini itu untuk jerawat. Kalian tap-tap di bagian jerawat aja. Tapi guys, biasanya aku itu pakai Acne Ranger Gel. Kalau ini gelnya guys, kalau yang tadi toner ya. Nah ini tuh biasanya aku pakainya itu saat malam, tapi sekarang pagi nggak apa-apa lah ya. Ini ditotalinnya di bagian jerawatnya aja ya guys. Gak usah semua, gak usah satu wajah. Jadi cuma bagian jerawat kalian doang. Sekarang kita pakai ya. Kayaknya dikit ya guys. Ini. Nah, buat jerawat. Ini deh. Jerawat juga di sini ya. Pakai lagi nggak apa-apa. Ya guys. Ini dingin kok. Ini dia, ini adalah sunscreen, gunanya untuk melindungi
wajah kita dari sinar matahari ya guys. Jadi kalau misalkan kalian pakai ini, yang pakai yang kalian yang berhijab, kalian nggak bakal belang karena kayak aku karena aku pakai ini ya guys, sunscreen. Oke, aku pakai sunscreennya merek Emina juga. Ini ya guys, ini Skin Body yang SPF-nya 30 ya guys. Oke guys, jadi asal kalian tahu, sunscreen itu kayak skincare paling penting gitu lah teman-teman buat aku, karena ya nggak sunscreen doang, tapi kayak sabun cuci muka juga. Kalau muka kita kotor, kita cuci muka pakai ini Emina juga ya guys, ini Emina. Dan kalian tahu nggak sih kan Jakarta tuh gimana, Jakarta panasnya Jakarta, apalagi kemarin aku pulang kampung tuh panas banget. Jadi kalian tuh jangan pernah lupa deh pakai sunscreen, karena gunanya itu banyak, gunanya penting gitu ya. Ya nggak cuma sabun cuci muka doang sama sunscreen yang paling penting, semua juga penting, tapi yang paling kayak jangan lupa pakai gitu ya sunscreen gitu ya guys ya. Karena aku kalau pakai sunscreen itu kan biasanya orang-orang dua ruas jari ya guys ya. Tapi kalau aku juga udah pernah nyoba, itu banyak banget bener-bener mukanya, jadi kayak jadi kayak cuci muka. Karena muka aku kecil ya guys. Nah, terus aku juga pernah nyoba juga satu ruas jari doang, itu juga masih kebanyakan. Jadi kata kakak aku, mending aku pakainya setengah ruas jari. Jadi kayak cuman setengah doang gitu ya. Lidah aku lagi sakit banget ya guys. Sariawan kayaknya. Sekarang kita pakai sunscreen ya guys. Ini kayak bener-bener harus setengah doang, karena kalau misalkan banyak-banyak nanti muka aku kayak cuci muka gitu loh. Jadi kita setengah aja. Jadi itu segini aja guys, setengah aja, karena ini tuh banyak banget porsinya, tuh udah banyak banget. Kayak tadi pakai ini, kayak pakai ini aja tadi udah banyak banget gitu ya guys. Jadi makanya kita pakainya setengah ruas jari aja untuk aku. Mungkin untuk kalian satu ruas jari atau dua ruas jari ya guys. Jadi kita harus pakai sekarang. Kita sebar dulu aja ya. Oke guys, jadi kita pakai. Ini tuh bikin muka kita tuh terhindar dari matahari guys. Ini pokoknya pakainya tuh harus rata, bener-bener harus rata guys, biar muka kalian tuh terhindar dari matahari. Beneran ini mah beneran aku tuh. Keringin ya guys. Lihat muka aku jadi lebih gimana gitu, cerahan, pilihan gitu ya guys ya. Selesai gini dia guys skincare aku. Jadi kalau misalkan kalian mau beli skincare kayak aku yang kayak gini, nanti aku bakal taruh linknya di link description box. Nanti di sana aku bakal taruh linknya. Nanti kalian bisa belinya di online gitu ya guys. Yaitu link gitu ya guys. Bakal aku taruh linknya di sana buat kalian yang mau beli. Oke guys, jadi ya kayak gini skincare aku pagi dan malam. Cuman bedanya kalau pagi itu aku nggak pakai Acne Ranger Gel. Ini aku pakainya saat malam. Lalu kalau misalkan pagi aku tuh pakainya tuh ini guys, sunscreen, karena kalau malam untuk apa? Oke, jadi segitu skincare aku hari ini ya guys ya. Itu skincare rutin aku setiap harinya. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, kalian boleh klik tombol like di bawah ini ya guys ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video aku kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.